bertanggungjawab, mukallaf. Kita telah diberikan dengan kerja-kerja, maka kita menjadi pasukan yang bertanggungjawab di atas kerja-kerja yang diberikan kepada kita. Taklif. Dan yang ketiga disebutkan fara'id. Fara'id ini ialah segala fardu-fardu yang Allah SWT berikan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah perkenalkan kepada kita. Al-amanah membawa maksud ketaatan yang mesti ada pada kita semua. Taklif, segala tanggungjawab-tanggungjawab yang diberikan, dan fara'id, segala perintah-perintah sama ada ia akhirnya menjadi wajib ataupun perintah-perintah yang akhirnya menjadi sunat. Kesemua itu dalam himpunan-himpunan yang kita katakan amanah. Berarti kita semua wajib belajar apa itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kena melaksanakannya, dan kemudian kena memastikan perkara itu semua dilaksanakan. Dan ia memerlukan kepada satu perkara yang sangat besar. Kita sebagai manusia mesti merasa malu pada gunung ganang, mesti rasa malu pada langit, mesti rasa malu pada bumi. Kita ini sebagai manusia yang mengaku Muslim ini malu pada mereka semua, kerana mereka pernah ditawarkan dan mereka tak sanggup. Dan kita adalah generasi yang telah berjanji dengan Allah SWT untuk melaksanakan amanah itu. Apakah amanah itu? Segala perintah-perintah, ya, tanggungjawab, dan ia memerlukan kepada ketaatan. Yang kedua, sebahagian ulama tafsir juga cuba menerangkan amanah ini ialah apabila kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, ma'ruf maksudnya apa? Saya dah sebut dulu. Ma'ruf apa dia? Baikkan. Ya, diterjemahkan kebaikan, tapi ma'ruf asalnya membawa maksud sesuatu yang diketahui ramai. Dan mungkar, sesuatu yang diingkari ramai. Maksudnya apa? Segala kebaikan sebenarnya manusia secara fitrah menerimanya sebagai kebaikan. Tak payah ada wahyu pun manusia boleh menganggap, boleh menganggap ini adalah satu benda yang baik. Tanpa wahyu pun manusia boleh menganggap ini adalah satu benda yang baik, tak baik. Tetapi oleh kerana Al-Quran datang memperkenalkan inilah ma'ruf dan inilah mungkar, mencantumkan apa yang manusia telah lintaskan tadi, maka kita semua kena melaksanakan amar ma'ruf dan nahi. Okay, kalau amar ma'ruf itu terjemahkan apa sekali lagi? Kita ramai kebaikan. Amar itu maksudnya apa? Kita ramai. Satu lagi istilah yang perlu kita fahami. Amar. Amar itu bukan hanya sekadar mengajak. Amar itu maksudnya apa? Perintah. Kita kena perintah orang supaya pastikan semua orang buat baik. Dan dengan kuasa yang ada, kita kena larang orang buat benda yang mungkar. Itu bezanya. Tetapi of course dia mesti berperingkat-peringkat. Selagi kita mampu untuk mengarahkan orang ataupun melarang orang buat jahat, maka kita kena menyeru dengan bijaksana. Tetapi akhirnya saya cakap akhirnya, manusia yang ditugaskan sebagai khalifah dan melaksanakan amanah ini, kuasa khalifah yang ada pada dia, dia mampu memastikan orang semua tidak ada seorang pun buat mungkar. Dan kuasa yang ada pada dia, dia akan pastikan semua orang buat ma'ruf tadi. Akhirnya, okay, akhirnya. Tetapi untuk sampai ke makam yang akhir itu, dia kena melalui proses dakwah yang penuh dengan bijaksana. Tetapi akhirnya, saya katakan sekali lagi, akhirnya bahawa bukan hanya sekadar mengajak orang buat baik, akhirnya apa? Pastikan orang kena buat baik sampai ke peringkat macam itu. Jadi melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga ditafsirkan oleh sebagian, itulah amanah yang Allah pernah berikan kepada gunung, ganang, langit dan bumi yang tak sanggup, kerana tugas itu sangat besar. Dan pada malam ini kita mesti merasa, ya Allah, aku rasa macam tak mampu. Tapi inilah sebenarnya kenapa aku diciptakan. Dan inilah amanah yang sangat besar yang diberikan.
melaksanakan syariat Allah termasuk hukum hakam daripada serendah-rendahnya sampailah kepada hukum hudud dan lain-lain. Ini juga disebutkan oleh ulama tafsir ketika menerangkan apakah maksud amanah. Kesan daripada melaksanakan amanah ini disebutkan dalam bahasa Arab dan diulang oleh boleh katakan Ibnu Katsir, oleh Qatadah, oleh ulama-ulama tafsir yang pelbagai itu, kebanyakannya akan mengulang hampir pada sama. In qama bidzalika qutil wa in tarakaha uqi. Kalau dilaksanakan segala apa yang diperintahkan, maka dia akan diganjari, dia akan diberikan ganjaran. Dan kalau dia meninggalkan amanah itu, dia akan dihukum. Okey. Maknanya orang yang melaksanakan amanah, Allah SWT janji akan memberikan balasan. Antaranya balasan yang paling kita harapkan ialah mendapat pengampunan daripada Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan amanah ini, dia akan mendapat azab, dia akan dihukum. Yang ayat tadi liyu'adziballahu, Allah SWT akan menghukum. Tetapi ulama-ulama tafsir dalam membicarakan perkara-perkara kecil yang berkaitan dengan amanah ini juga, ya, dalam solat itu ada amanahnya juga, dalam ibadah puasa ada amanahnya, sehingga pada kita berwuduk pun itu juga dikirakan sebagai amanah. Ini saya sebutkan apa yang disebut oleh ulama-ulama tafsir. Perkara-perkara kecil dalam wuduk itu juga ada amanah yang kita akan laksanakan dengan sempurna. Dalam ibadah puasa ada amanahnya, dalam ibadah solat ada amanahnya. Dan sebab itu kita sangat memahami bahawa solat yang kita sebutkan bukan hanya sekadar semata-mata sujud rukuk, tapi solat ini mempunyai falsafahnya yang tersiri. Dalam ibadah puasa ada falsafahnya yang tersendiri. Saya selalu menekankan, dan saya percaya bagi teman-teman pelajar daripada foundation yang sedang mengambil subjek dengan saya, mereka telah mula buat assignment tentang bagaimana menjelmakan rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji, dan sebelum itu mengucapkan syahadah. Bagaimana mengeluarkan apa-apa yang dapat dipetik daripada solat, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji dan yang lain, dibawa dalam kehidupan. Sebab rukun Islam itu dia adalah merupakan tiang kepada agama. Kalau runtuh tiang ini, runtuhlah Islam. Dan apakah di sebalik tiang ini? Takkanlah tiang saja. Kalau kita jumpa tiang, ada empat atau lima tiang, tak ada tingkap, tak ada bumbung, tak ada pintu, bolehkah kita kata itu rumah? Itu bukan rumah, itu tiang lah namanya. Tetapi rumah yang tak ada tiang layak tak dipanggil rumah? Dia akan roboh. Jadi kena imbang. Bila kita katakan rukun itu kena faham. Nah, ketika kita membicarakan kenapa ulama tafsir mengatakan amanah pada solat, amanah pada puasa, amanah pada wudu, kerana dalam kita mendirikan solat itu bukan hanya semata-mata semayang tonggang-tonggi orang kata, tetapi dia adalah merupakan apakah kemuncak daripada solat itu yang kita kena bawa. Dalam ibadah puasa, apa kemuncak yang kita kena bawa? Saya selalu mengulangkan, dalam ibadah puasa, ya, mungkin barangkali orang fikir puasa ni lapar dan dahaga sahaja, tetapi ibadah puasa mengajar ummah ini yang berbuka contohnya, iaitu mengajar kepada kita tentang sabar. Ibadah puasa ini mengajar kepada kita, saya yang sabar ke? Sabar. Dia kalah dengan saya ke? Jika kita mengatakan bahawa amanah dalam solat itu, bererti kita nak bawa keluar apa-apa yang dalam solat. Sebab solat itu rukun Islam, jadi tidak akan semata-mata tiang sahaja. Dia mesti ada sesuatu yang akhirnya bercantum antara satu rukun, terbentuknya bumbung, terbentuknya dinding, terbentuknya tingkap dan dengan hiasan-hiasan langsi dan sebagainya. Nah, kalau kita mengatakan contohnya ibadah puasa yang saya katakan, amanah dari ibadah puasa ini, rahsianya bukan lapar dan dahaga sahaja. Umat Islam dilatih ketika berbuka puasa, boleh kita awalkan buka
batal puasa kita. Boleh kita tangguhkan berbuka? Makruh yang sangat dibenci. Dalam Quran kata inna angkal aswat sautul hamir. Seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Contohnya bila kita katakan ibadah puasa bukan saja lapar dan dahaga, ketika kita berbuka puasa kita dilatih untuk berbuka tepat pada masanya, on the dot. Dan inilah punctuality yang kadang-kadang kita gagal jelmakan amanah puasa ini. Amanah seolah-olah puasa yang umat yang telah menjadi rukun kepada Islam ini, umat Islam cuma dapat faham rasa kena puasa, kena dahaga sahaja. Itu yang disebut. Saya rasa kita boleh bersabar dengan saya meninggikan suara daripada bersabar mendengar gangguan dan pencemaran telinga. Jadi cukuplah puasa itu. Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang faham amanah puasa itu adalah menjadi satu kesalahan dan kesilapan memahaminya hanya sekadar lapar dan dahaga. Tetapi rupa-rupanya punctuality itu salah satu daripada cabang-cabang daripada puasa itu. Dan rupa-rupanya rukun puasa itu antara cabangnya mengajar kita supaya menjaga punctuality. Nah, punctuality itu melengkapkan rumah itu. Dan adalah amat memalukan kalau umat Islam hanya pergi ke sana kemari menayangkan tentang rukun Islam itu sendiri, tetapi cabang-cabang daripada rukun itu tidak dapat dirasakan. Amanah puasa juga, amanah solat. Saya selalu menekankan amanah solat ini perlu kita faham. Lelaki sangat diminta untuk semayang berjemaah di masjid. Dalam mazhab Hanafi, hampir tidak sah solat seorang bersendirian di rumah. Lelaki mesti solat berjemaah, dan sebaik-baiknya di mana? Bukan di rumah dia, di rumah Allah, semayang fardu. Menyawat surat azan syiar itu. Di tempat belajar, tempat kerja, kita solat di surau ataupun tidak di bilik kita, maksudnya bagi lelaki. Dan syiar itu digalakkan perempuan bersama. Nah, kalau kita lihat solat itu sendiri, jangan hanya fikir solat sujud dan ia betul itu tiangnya. Tetapi apakah rahsia apabila kita berjemaah? Yang saya sebutkan, apabila imam dalam jemaah itu kena ada imam, kena ada ketua, dan ketua ini mesti semua dipatuh. Seorang saja imam dalam satu bangunan, dalam satu masjid, tidak boleh ada dua. Dan apa yang imam buat semua kena ikut. Dan bayangkan kalau imam itu tersilap, Allah SWT mengajar, menegur imam dengan gunakan bahasa apa? Simbolik. Ada kalau imam salah, kita boleh tegur, imam salah. Kita gunakan bahasa simbolik. Apa dia kita kata? Subhanallah. Imam buat salah, kita kata maha suci Allah. Nampak tak? Imam tanya, perli ke? Ini keindahan. Dan ini rukun Islam. Solat ini dibawa dan dijermakan. Jangan kita faham solat rukun saja, tetapi ada sesuatu cabang-cabang di sebalik solat itu. Dan inilah yang melengkapkan tingkap, dinding, bumbung dan sebagainya rumah tadi. Bukan hanya tiang sahaja. Jadi kalau imam buat salah, kita tidak boleh. Mana-mana pemimpin, mana-mana pelajar, kalau pencerah buat salah, tolong jangan tegur directly. Guna bahasa syarah. Pencerah pula tidak boleh tegur orang atasnya sebarangan, dekan dia. Dia ada adab dia, bahasa dia. Bila pemimpin buat salah, tegurnya dengan apa? Subhanallah. Dan kalau pemimpin itu pula bila dah jadi pemimpin, dia kena intelligent, mesti berani buat decision. Imam, subhanallah. Apa benda ni? Subhanallah.
apa benda ni? Subhanallah. Alamak, apa benda ni? Duduk berdiri je kat situ. Dia punya intelligent. Eh, apa salah aku? Batal solat dia. Pemimpin, pemimpin. Solat Islam itu lengkap. Solat jemaah itu, solat itu dan mesti belajar cara berjemaah dan jemaah itu melambangkan leadership, kepimpinan yang mesti berani buat decision dan orang bawah boleh menegur pada perkara-perkara yang kalau imam itu melakukan kesalahan yang besar. Kalau kesalahan yang kecil, dia baca surah tersalah ayat, kadang-kadang diamkan lebih baik. Sebab apa? Bacaan surah itu bukannya rukun. Okay, kecuali kalau dia tukar ayat itu kepada perkataan lain, itu lain lah cerita dia. Tapi kalau dia tersasul-sasul, boleh tegur-tegur. Tak boleh tegur, diamkan saja. Benda itu bukan benda besar. Tapi kalau benda rukun, semayang maghrib, dia semayang dua rakaat saja, kita kena apa? Subhanallah, tegur dia. Dan kalau kita yakin kita betul, kita mufarakah dengan keyakinan kita. Dan imam atas keyakinan dia. Bila dia dah jadi imam, dia kena buat atas keyakinan. Walaupun orang tegur dia, tapi dia kata, aku dah rasa tiga, kau rasa dua, nasib kau lah. Dia kena tegas. Sebab dibina dia atas keyakinan dia. Sebab dia tahu semayang maghrib tiga rakaat. Dan dia dah yakin tiga. Dan siapa yang tak yakin, mufarakah, tak ada masalah. Cuma saya nak balikkan tadi, bahawa itu adalah merupakan contoh. Dan ketika rukun haji, amanah di sebalik haji itu, dia bukan hanya sekadar kita mengatakan haji itu hanya pergi ke Arafah, dan haji itu penuh dengan rahsia. Kita diminta untuk melontar jamarah. Jamarah itu, kenapa kita melontar jamarah? Jamratul Ul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Ustah, kenapa? Zahirkan protes kebencian kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS melaksanakan amanah untuk menyembelih anaknya itu, syaitan daripada Bukit Aqabah itu goda supaya jangan, tak sampai hati, jangan-jangan. Dan untuk protes itu diambil batu, banding syaitan itu. Dan kita seluruh umat Islam dalam ibadah haji diminta untuk melontar baling itu, protes. Ya. Sebab itu kita tidak ingin simbolik saja, tidak diminta baling batu besar-besar. Dan supaya kita pada hari ini, bila ada orang nak goda kita, kita kena protes. Bukan ada yang sebut, saya tak sebut. Jangan buka kasut balik pula. Tapi semangat itu mesti ada. Dan ini yang kita katakan, ulama tafsir mengatakan amanah pada solat, amanah pada puasa, amanah pada wuduk, yang saya katakan penuh dengan lambang kepada yang kita katakan mesti dibawa dalam kehidupan rukun-rukun Islam itu. Dan ini adalah amanah yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Saya ingin memetik pula daripada tafsir Said Hawa, Al-Asas fil Islam. Said Hawa ini adalah salah seorang pemimpin gerakan Harakah Islamiah, gerakan Islam Harakah, tapi dia juga adalah merupakan seorang yang aktif dalam gerakan Sufi. Ya, itu pilihan dia. Dia orang Harakah tapi jiwa Sufi. Dia dalam tafsir Al-Asas fil tafsir, ketika membicarakan ayat ini, dia mengatakan bahawa bila sebut pasal amanah ini, Islam adalah peraturan yang lengkap meliputi segala urusan hidup yang kita selalu bicarakan, daripada perkara-perkara kecil, buang air kecil pun yang kita selalu sebutkan, beristinja itu, sampailah urusan peribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, urusan bernegara, internasional dan sebagainya, suatu yang lengkap dan sempurna. Okay? Itu Islam, dia kata. Dan pelaksanaan peraturan tidak boleh dipisahkan dengan takwa. Ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqu, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Pelaksanaan peraturan itu tidak boleh dipisahkan dengan takwa. Akhirnya dia mengatakan bahawa takwa itu sangat berkaitan dengan taklif. Kenapa? Taklif itu yang kita katakan senarai perintah-perintah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita semua adalah mukallaf, orang yang telah dipertanggungjawabkan. Berdasarkan daripada takwa ini, dia menyebabkan berlakunya taklif. Dan taklif ini menyebabkan mampunya melaksanakan amanah. Dan kembali pada ayat tadi, untuk mampu melaksanakan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah, ya, kita kena bertakwa. Dan saya awal sertakan dan takwa, akhirnya taklif dan melaksanakan
aman. Saya awal juga menyebutkan mereka yang berjaya melaksanakan amanah tadi akhirnya dikaitkan dengan ayat yang ke 71 tadi. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Berarti orang yang berjaya ialah orang yang taat pada Allah dan Rasul, dan sebenarnya dalam ketaatan pada Allah dan Rasul itu kita melaksanakan amanah. Dan dikaitkan pula dengan takwa tadi, ya ayyuhanna subudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dikaitkan, wahai manusia, dalam surah Al-Baqarah ini, beribadahlah kepada Tuhan kamu. Dengan kita melaksanakan ibadah ini, sebenarnya la'allakum tattaqun, moga-moga kita semua bertakwa. Ibadah dan takwa ini seolah-olah